Ya kan? Nah, sekarang baik-baik. Belum ada lawas, kunjungan ngantuk lah gue tadi. Ya kan? Ada banyak-banyak media sumat lah kita. Di sini kita bulikan. Nah, yang penting acara ini emang makanan. Karena ini kalau makanan percuma. Ya kan? Gimana dah? Nah, makanya. Ya, mudah-mudahan. Ini saja yang bisa belum sampaikan. Ya, betul. Kenapa? Kenapa? Yang cewek ini yang tanda dan sama orang. Oke, oke, oke. Ayo jawab yang empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyanti salam ulun mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang kadang menyanti salam ulun urut akan mudah-mudahan masuk angin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nabil ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi rahmatillah. Ala lama fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami nubillah. Wa ala alihi wa sahbihi man la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat al-da'i dan da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahu bil syudud amma ba'du. Habaib al-kiram, masyarakat habaib, para habaib Nabi Rasulullah, anak tujuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kursu bin Dikri, Al-Habib Abdul Rahman bin Agil, Al-Habib Ahmad bin Awar, Al-Habib Muhsin, Husin bin Muhsin Al-Hattar, dari Jerman, jajaran Pakauman, dari Habib Muhammad Syarif, dari Abdul Qadir, dari Salih, dari Abdul Al-Hattar, dari Turki, Pengkaran Blok Kiri, dan para Habib yang lainnya, banyak benar baik, Masya Allah. Tekom, waikom, tigaikom, tekom, tigaikom, parikom, limaikom, parikom, limaikom. Upload terbagi. Wah, masih belum enak. Belum dimangannya, belum kadang-kadang senang punya banyak hampir ke orang sakit mau hati belum main. Sakit hatinya itu tapi hampir tu bagi. Tapi kalau lain, nasib mainnya, kemudahannya. Padahal dia pertaburan ini jauh tau lah. Bukan. Dan guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus, guru, 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 tahu kan? Guru anak terendah sekali lagi Muhammad Tamrin. Guru siapa lagi? Nah, Pak Dokter Andes sekali Haji Ahmad. Muhammad kan, Ahmad kan? Ahmad, Ahmad ini. Ahmad. Oh, selamat. Oh, ya. Ini kalau kunjung mentengi. Dan guru-guru yang lainnya. Guru dia dulu berdekat dan para pejabat pemerintah Bapak Kapolres, Kapolsek, tuh di ujung Bapak Rahman, ya kan? Mat, Umar ya kan? Umar Rahman, ya kan? Jadi pemandangnya makan batai. Ini kopi, ini. Belum kali suami kopi, Kapolsek itu lagi. Apa leh? Bagaimana dia nak beres dua? Bapak, ya, kamar sek, masya Allah, kamar polis tidur besek. Kamu mulai ini kalah, mulai aja. Emang orang mati. Mulai aja kalah ini. Dan berangkat perangkatnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak pembakal, pembakal bapak jamat, pak lurah, jamat pembakal mana, pembakal mana, pembakal mana ada? Nah, berhadir kan? Ah, penyakitnya luar. Ya, punya berdua bikos melulu. Mah, sekarang kan telinganya, mengingatkan bakal, gak ada mau turun ke majlis.
Selamat datang kepada mau hadir yang dipilih lagi. Yang pagi kampung benar aja. Belum ada lah. Bapak RT, mana RT, mana? Pasti di belakang. Menjaga nasi. Ada lebihan di babuli. Ini berapa hari, itu baru yang ada. Berapa hari-hari? Iyalah. Nah, hadirin wal hadirat segenap panitia, yaitu peringatan tahun baru Islam sekaligus memperingati proklamasi kemerdekaan RI yang mudah-mudahan kita semua tadi diberikan kesehatan walafiat, amin. Amin. Sekaligus milad, ini hari ini ada milad juga. Milad, mana bawa kertasnya? Milad, polisi ini bilangnya. Baik. Milad ke 45, Bapak Eptuk Aliansah, Kanit Reskrim Polsek Labuan Amas Selatan. Nih, contohnya. Yang milad ini menyumbangkan adalah. Masih menyumbang mana aja? Milad menyumbang kan? Ya? Ini juga aja kan? Kebetulan. Ini orang kan? Benar banyak umur, sehat walafiat, amin. Benar rezeki, amin. Ya Rahman, amin. Hadirin walhadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada satu kebahagiaan, kesenangan ketika kita berkumpul di tempat-tempat yang baik semacam ini, di tempat-tempat yang mulia semacam ini, membaca selawat kepujian kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada bukti cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu juga bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diadakan tasyakuran hari memperingati proklamasi kemerdekaan RI. Tasyakuran. Tasyakuran itu apa arti? Tasyak kabar Quran. Nah, mau ni? Mana tu? Baru ni kan? Beli kawan pun kan di bawah. Tasyakuran tu apa beb? Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat hidup seadanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Hidup yang baik kita perlu sungguh, ada perlu. Biar banyak duit, kamu juga ring lalus, ada nyaman juga ya. Jujur kan? Biar sungguh, duitnya banyak, tapi garing lalus, makan lumpurnya ada nyaman. Jujur kan? Kita lagi pas-pasan kayak gini, nganga-nganga. Makanannya makanya ada keserang dia. Yang sugi, banyak pikiran. Ya, yang miskin, penuluk, masuk sungka. Yang sugi penuluk nih. Makanya lu mendoakan buat nabuan nih. Udah miskin ke kampungan. Kira-kira nyaman juga sugi lah. Hah? Nyaman gak ada? Nyaman sama uti? Nyaman gak ada? Jadi orang sugi nyaman gak ada? Ada dan nyaman itu seorang sugi. Ini orang sugi nyaman. Bagaimana ada? Itu hanya ada bintang. Tadi kan bintang malo. Apa? Ada apa? Sugi menaikkan, bagus ada? Ada bagus, ada. Dibintai sumbangan memperingati Bapak peringatan Muharram. Sugi, duitnya banyak, rumah banyak, isi kampun banyak, mobil banyak, membari 5,000. Anak masuk surga. Mana ada surga 5,000? Ada surga 5,000 lah. Ada surga 5,000. Kalau jadi Nabi Muhammad tidak membuat tali ini, tidak mengantarkan aku ke sini. Al-Jannah mahi balas. Al-Jannah mahi balas. Al-Jannah mahi balas. Surga kada gratis.
Ya. Punya barang bintang, orkesan, karaoke, puluhan juta habis duit. Disuruh menyembang peringatan maulid, tablet akbar, keselawatan, 5.000. Bagaimana itu? Pantai Hambawang. Jujur aja. Ini, jujur aja. Bukalan. Bapak, ya kan? Lulusan maksiat, ya kan? Berhakkan kepada Allah. Oh, lanjut, pegawai. Ini nak gua balak musibah kena. Ya, menang berhidup dengan kawan. Joget lebih hemat. Meninggal nak kena rok di Malaysia. Joget kelima nak bawa Tuhan giginya tinggal di bawah sudah. Hemat joget. Berapa kali mah haji nih? Ini kau lihat. Nyawa nyawa. Mual kena itu. Mamang. Ini nak gua. Ini dah sampai ke menjamah. Sampai di mana ulur? Sokur dilawan. Itu orang hendak mendapatkan musibah ujian cobaan manusia itu nak. Ya lah, boleh karena Allah, karena sebab kita manusia. Dimakan sahabat Aidenas, semua itu karena ulah kita manusia. Terlalu banyak lalai kepada Allah, terlalu banyak lalai kepada Rasulullah. Tapi saat ini, detik ini, waktu ini, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdir kita untuk kita berkumpul, berwajah, bertatap muka satu dengan yang lain. Tidak ada lain untuk mencari ridha Allah. Tidak ada lain untuk mencari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak ada lain tujuan hadir ke sini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul kan? Walaupun ulun tahu aja, sebagian yang hadir kepada karena Allah tahu aja. Jalan. Nah, sebagian ada yang hadir karena Allah, sebagian ada yang hadir ke sini karena ada bukan karena Allah. Ada juga yang dicari makanannya aja. Nah, banyak. Nah. Tapi alhamdulillah untuk di Bandung ada banyak makanan. Panitia aja ada modal lalu. Ulun ceramah tiba dikit semalam masuk ke musala, musalanya kayak dua piring musalanya. Bikin banyak, bikin sungai. Masalahnya miring dari kayu, miring sampai beherot. Masalahnya miring kayak ini nah. Nah itu masalah untuk kebutuhan dan masalahnya campur berbunyum ini. Tapi kenapa sini wajah baik? Makanan banyak, lengkap, ringkeng banyak, limau banyak, apel banyak, anggur banyak, buah naga banyak. Apa naga-naganya? Masuk ke sini, masuk orang hari buat kampung harat makanan sembilan lima dua biji ada kemudian lalu lima dua biji kering 6 putih anggur 8 putih uyuh banyak tapi alhamdulillah kanyang dapat alhamdulillah jangan kenyang dapat ilmu, kenyang dapat kebaikan, kenyang dapat selawat, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu nomor sekian, nomor sekian. Apa usah makan tu, gampang aja. Ya kan? Oh, tapi kadang-kadang kita ni ngaleh, eh? Punya tulak, keseluan, tulak kemana-mana, punya kadang dimakan di orang, dua hari kemana, kemana main. Oh, mana-mana cara, kehimat-himat, pemakanan, ada aja, sampai keraja. Ada, gimana lah itu? Itu mana kita ada, jelas. Ya hadir, usah, mending gak naik. Menyuruhnya. Memang. Ada orang hadir karena Allah, ada orang hadir karena kata Allah. Ayah apa kira-kira orang karena Allah itu? Orang karena Allah itu kaya dia. Kenalkan. Kenalkan. Tamparan itu. Masih ya. Ya, orang karena Allah itu kaya lain juga. Kemudian berangkat dari rumah, hadir ke acara-acara semacam ini, 100 pahala dapat. Tak pernah buru-buru nih. Bila lo. Berapa hari dia kalau ini? 100. 100 pahala dapat. Serangkah aja. 100 pahala dapat. Amunnya karena Allah. Tapi menyegarkan yang lain. Ah, Allah. Ada dapat.
Ada desa. Orang desa kan dia. Ada desa. Desa ini memang ada. Bukan jauh desa kan. Jadi orang desa kan karena desanya ada. Kamu yang desa kan ada. Kamu desa ini. Kamu desa ini. Kamu desa ini ada. Jadi mungkin jauh desa kan. Karena desanya ada. Jadi orang desa kan ada. Hari ini mana orang desa kan ada. Desanya. Ini kisahnya adalah berasa ada yang lebih ada yang lainnya ada yang lama ada guru kayak di si santri dua ekor santri ini di si guru ada guru di si santri dua ekor santrinya ini di si guru apa nih guru yang ini, ada guru di si santri dua ekor, kaya tak, ada guru di mana lebar gitu, ada guru di si santri dua ekor, guru ni, besi santri dua ekor, katakanlah hari ini saya beri Ali dan Umar, misalnya Ali lawan Umar, contoh ini contoh, Ali lawan Umar, ya, dalam beberapa, ya, Umar lagi, kan? Ali lawan Umar. Ali ini lewat pulang. Ali ini baik buat isi kapur, abon singkong bin jumbili, alias Jawa. Ujar bahasa Jawa itu telo. Ono kebuli telo, ini kabar sih yang paham gue. Orang Jawa kalau sih tidak, hah? Wah dia apa? Jemput. Orang Jawa bagi thank you. Berapa ya kak? Hah? Orang tahu kan? Ya ada di si kabar si kongkut ini kawan Jawa. Si Ali ini sung-sung alimi main tulang kalabut. Apa tujuannya, Beb? Memutik ibu milik Bintiawau, alias singkong. Ya, lalu ketika alimi memutik ibu milik tadi, alimi ingat kawan guru, lalu ingin kabarukan. Wah, ulunak kabarukan, Beb. Nah, anak menjuruhi Jawau, ibu milik lawan si guru, kabarukan. Anak menjuruhi guru, ya alimi. Tulang alimi wala guru. Membawa kantongan isinya Jawa, memilih bu, berikan tak? Mana? Rambut mana? Rambut tak itu mana? Pulang kali kalau guru, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Biar gede, ini guru, apa gede? Kalau guru ayah hendak menunjuki yang siapa memilih singkong yang Jawa. Alias Elok, Lampian, nak ambil berkah juga enak. Oh iya kah? Oke, siap. Ya kah? Diambil itu tutup ini lawan guru, dibawa ke dalam. Lalu guru ini memendek, lawan bininya. Oh, Miniko. Jadi seperti bapak. Oh, Miniko. Ini kisah guru. Guru di dalam miniknya. Oh, miniku. Miniknya. Oh, miniku. Ini Alina. Alina datang membawa singkong. Oh, minik. Ya, apa kalau Alina kita unjukin hadiah? Ya, boleh. Tapi apa yang diunjukin? Jadi, jadi guru tadi. Kita ada kalau semalam diunjuki orang, kambing. Ayah, nah kalau kambing ini kita unjuk aja lawan Alik. Daripada kita ngalik, mahal aku. Tapi kita unjuk aja lawan Alik. Jadi dia guru tadi, siap, bagus. Nah, Alik datang membawa kumbili, kulitnya yang dibawa, kam. Ada lagi, sauti. Alik datang membawa kumbili, kulitnya yang dibawa, kam. Jadi, paham.
ini kan murid yang dibawa oleh-oleh. Ini orang punya karena Allah, lawankannya karena Allah. Hai, nah, dibawa itu kambing lawan Ali. Sampai di tengah jalan, Ali ini terdapat sama Umar. Umar terdapat sama Umar. Terdapat sama si Umar. Lalu ditegur Ali kawan Umar. Assalamualaikum, Li. Waalaikumsalam. Dari mana kan, Li? Aku di mana kolo. Kambing itu, Bang. Kenapa dibawa? Dibari kolo. Kenapa jadi kulit dibari kolo? Kolon membawakan sidir. Gumbili, dijulungi sidir. Kambing. Jadi si Umar ini pemikai. Umar ini pemikai. Pemikai. Jadi si Umar ini, amunya alihnya, Mbak Gumbili datang kulitnya, Mbak Kambing. Hanya apa kalau turun itu makan dulu di dunia bisa dijulungi sapi turun di umparannya berangkat Umar ke pasar Ali pulik Umar ke pasar makan durian karena guru bagus harap duriannya dibawa kepada guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam guru. Turun dengan peripian durian 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 di nama mulai harap durian duriannya durian ini kan mentah mulai kamu nyampe makan di sini kan dal mulai kalau ini nyepes halus tapi tetangga anda mulai andai gurai, bagus hujannya ini gurai, nyaman. Dibawa ke dulu, dan kawan dulu ke dalam. Bapak Pender, pulang-pulang bininya. Oh, ini kok. Bapak. Jangan, ini. Si Umar datang sama Umar. Membawa durian. Harap pada yang dibawa Ali tadi. Ali tadi bangun diri, ya. Umar datang bawa durian. Ayah, kalau si Umar ini kita ujungin dua hadiah. Boleh, bisa. Tapi dia beli dulu tadi, kenapa nunjuki? Ada lagi, ambil sudah nunjuki, tadi lawan Alek. Jadi ingat, si Guru tadi, ayah, apa kalau anak Gumbili berian Alek kita ujungin dua? Ayah, apa kalau Gumbili berian Alek kita ujungin lawan Umar? Ya, dibawa kepada Umar. Umar yang beretek hati. Jadi jangan-jangan nanti saya kenal ini tadi, ini Gumbili. Itu loh, gambaran aku, pemikir itu loh, ini tidak. Nah, ya kan, Ali datang ikhlas karena Allah, membawa Gumbili, burung ngambak ambing, Umar, karena akan ikhlas, bukan karena Allah, datang membawa durian, kulit yang dibawa Gumbilinya, Ali, maka nalillah yaqi, wa maka nalillah yaqi, sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan mulus, jalannya akan bagus, ada tidak berlopak-lopak, ada tidak macet, jalannya nyaman. Jalannya nyaman. Tapi sebaliknya sesuatu kalau bukan karena Allah maka jalannya akan kandas di tengah jalan, jalannya buntuk. Duduk. Duduk, gak boleh. Duduk nih, tampar nih. Bapak, artinya gak boleh. Kalau kita hadir ke sini, karena Allah, insya Allah, boleh kita bawa pahala. Amin. Boleh kita bawa jalan yang lebih. Amin. Amin. Apalagi kita berada di bulan Muharram. Apa yang bulan Muharram boleh? Istimewanya banyak. Kalau kita berpuasa di bulan Muharram itu ya kan puasa yang baik di atas setelah bulan suci Ramadan bulan Muharram. Terjadi di bulan Muharram yaitu peringatan Asyura. Terjadi juga di bulan Muharram apa baik santunan kepada anak-anak yatim. Santunnya anak yatim itu baik dari kasihan kepada mama ada apa? Ya kan 12 tahun ke bawah. Ya kan, itu anak yatim barangnya umur 15 tahun, masih dah ada luar sah. Coba makanya satunya anak yatim itu kata Nabi apa? Anak wakam bilu yati kahatai milam al-diamah. Aku kata Rasulullah akan selalu bersama dengan anak-anak yatim, yaitu seperti ini kata Nabi Muhammad SAW. Selalu kemana pun selalu berdua kata Rasulullah SAW. Nanti yang pada jangan ingin-ingin jadi orang, jangan pelit-pelit jadi orang,
Berarti keluarkan hartamu, keluarkan apa yang menjadi kewajiban buat dirimu agar manfaat dunia akhirat. Harta kada dibawa mati, duit kada dibawa mati, namunnya kada ada duit mati. Itu benar kan? Bapak, bisa napa duit? Bisa napa harta? Berang haji kada duit banyak, umroh kada duit banyak, duitnya dilantik-lantik, duitnya dilantik-lantik. Ya sungking, apik, pelit. Apa yang Rasulullah? Tadadul, tahtadilur rahman, yaum adadil la'illah dilu. Man hujjali Rasulullah, bagala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man farajat man turubina minum mati, man ahliya senati, wa man aftara alaiya solatan. Paham tak? Tiga pengarah Rasulullah, manusia itu akan berada di bawah hukuman arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama nama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah beliau bersabda, man baraja al-maghdubi min ummati, siapa-siapa orang yang selalu memerhatikan, membantu, menolong kesusahan umatku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu bi'onin abdi maka dan abdu bi'onin ahli. Allah kenurang kepada hamba, selama hamba kenurang kepada saudaranya. Menjadi tenaga sakit di mampu di tadi. Kita makan nyaman, tetangga kita sakit berdosa, baik-baik. Yuran itu juga ya. Ya kan? Tetangga susah, kita nyaman makan. Tetangga ada yang berhari, ada makan. Kita makan, hantum berair, nyaman-nyaman hari-hari. Ya kan? Ada di mampu, berdosa, ya. Bapak, kita,
Kalau saya di rumah itu, Pak, yang menyebabkan maulur itu, Pak Pres, di rumah banyak. Pak, latihan selalu siap. Subhanallah, hari itu latihan habis. Masa ya, pun pemodal, tempat 200 ribu, kalau pakai 200 ribu, pemodal, kalau pakai. Pak, habis dong, Pres. Permisi, ya, berantar, 200 ribu. Tentang hibak, pakai, harap esok harinya, datang tamu, bubuhan, anu, bubuhan, baca nasib. Kau ngomel, yang sebuah ngomel, mesti kanakan berantar. Aku simpan, bubuhan marasamol. Gak bisa kering. Lalu, sebuah ngomel, kering lah. Lalu, sebuah ngomel, 15 sentum ada. Musibah di orang ini, karena kan di bawah rumah Allah nasib juga yang lain ini. Ya masuk ke dalam rumah harapannya, alhamdulillah masuk. Baru disuruh lagi mau ketemu Pres, ini kami dulu sudah. Masih iya kan. Eh, minta dengar, Pres, seraut, dua irantong. Eh, minta dengar, Pres, seraut, bulan habis, batai habis, bertangga ya. Oh iya kan, 15 ekor itu ya Pak. Itu menandakannya aja ya. Belum yang tua-tuanya. Hah ya. Boleh habis wali Allah bersih. Kalau bisa memberi dia kesalaman. Dik, ada ngasih kan. Dik, lihatkan alhamdulillah 20 ribu lumayan. Halaman ulang 10 ribu alhamdulillah. Ya lumayan. Halaman ulang 5 ribu kurang ajar. Alhamdulillah itu memakir kan. 5 ribu, 5 ribu. 15 ribu tuh. Kembali dalam laptop, hipak atau ulun sejina. Ya, para orang kulit, ulun hitungi. Jumlahnya berapa, Bik? 90 ribu. Penguntan 200. Tiba ribuannya, 90. 110 ribu tak kok. Inilah manusia, nanti. Bapak, syukur ini tidak naik. Bapak, ayah, anak, rapi, kemahatulah, Bapak. Nikmat yang mana kemusnahkan ya Allah. Allah pengen kita sehat. Alhamdulillah. 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 Maaf Rasulullah. Nabi Rasulullah. Pernah sini 3 hari ada makanan. 3 hari Rasulullah. Ada makanan yang masuk ke perut mulia Nabi Muhammad. Wasyad Nabi. Syamabai. Ah sya'ahu wa ta'awak. Tahtal bicara 3 syamut rafan adami. Jangan 3 hari Rasulullah. Ya, tidak ada makan Nabi Muhammad. Sehingga di gurungan Nabi Rasulullah ada 3 biji batu. Artinya Nabi 3 hari Rasulullah. Sehari Nabi tidak makan batu, sedikit dilipat di gurungan Nabi Rasulullah. Sehari lagi dilipat lagi, sehari lagi, sampai 3 kali. Kita ini nak berang-berang lagi. Hah? Hah? Berang-berang lagi? Hah? Orang soleh ini kayak makannya kayak sedikit. Orang alim, orang soleh makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Itu kita dong. Ya, gurinya sedikit. Bangun tengah malam, ibadah, kawan Allah, sembahyang, sholat tahajud, di malam sore. Kita, tengah malam bangun, mengambil gurih dua. Bagaimana? Hati yang menolak. Ini lakunya ya Allah. Surga ya Allah. Surga ya Allah. Surga. Sembahyang ada. Dan Tuhan, kalau dia ini masih, jadi kita tidak baik. Giginya tinggal dua, mengobat dia dua, menjimit dia dua. Ya Allah ya Karim, ngadu ayam dia dua. Tidak ini apa? Sadar diri, menjelang Tuhan, menjelang sadar diri. Pemikir, hidup di dunia ini saya sampai dua. Dunia jamah hiya al-mamar wa innama hiya al-mamar fafkir wab'in bin-mamar wa la takun kasalimah. Paham tak? Paham tak? Dunia ini tadi yang punya sementara beraja. Dunia ini tadi tinggal ini hanya sekedar tempat lalu beraja. Kesan apa kita hidup di dunia macam ada ibadah lawan Allah? Apa yang mati? Apa yang dibawa? Sangun apa enggak heran untuk banyak dosa lawan Allah, durhaka lawan Allah, surat duha menunggu warung jablay ini lima sampai malam mengambil haji kesukaan dosa ke warung jablay. Aduh, orang sembahyang mau jual, salawatan mau jual, menjirit mau jual,
Narmoka mau juga, ya Allah aja ampe hai. Sedang-sedang hidup kita belah. Sedang-sedang diri pak, ya Allah na'udzubillah. Mestinya kita mati suruh hakimah na'udzubillah nih. Na'udzubillah nih. Na'udzubillah nih. Jadi pampek, wampin bin awal. Berpikir kita hidup di dunia, namun ada manfaat, yang mati lah nanti. Tidak bang. Tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Mati, karena sembahyang ada ke masjid, ada rumah orang ke masjid, ke masjid ke rumah. Ramai apa? Terminal. Ke masjid ke mana? Nah, orang, orang sembahyangan ke masjid. Dia menunggu penumpang, penumpangnya sembahyang. Sopirnya ya, karena bertanya kayak itu. Kata Allah, sholat dulu. Coba lagi Mekah, ke Madinah itu. Karena aku lupa. Sudah hati yang belum pernah balik itu dengan haji. Amin. Yang belum pernah umroh, belum umroh. Amin. Jadi jangan amin-amin ya. Amin. Coba. Coba aja ke Mekah, ke Madinah itu. Kenapa jadi Mekah? Sholat tidak pernah ditinggal. Sholatnya tidak pernah ditinggal. Namanya berkah orang hidup. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, rumah tangganya berkah, semuanya berkah. Jangan, kenapa bebek? Sholat. Ambil orang sembahyang, tidak banyak. Tema, maka intinya dalam hidup, kenapa bebek? Sholat. Sholat. Bahari, berjuang-berjuang bahari itu baik, berjuang bahari. Jangan, ini juga para ulama. Luar biasa, berjuang bahari itu. Tuh, alihansi itu. Ya kak, zaman Soekarno bahari, Soekarno itu baik punya ada apa-apa, musyawarah jalan siapa baik, alhamdulillah ada saksi, kita. Tuh, dekat yang lama-lama, hanya sholat, sembahyang, rajin. Kita ini apa? Kadang-kadang pejabatnya banyak kan sembahyang. Apalagi buahnya ini, lama-lama ini. Tadinya, jangan berpikir kita akan masuk surga itu jangan jauh lagi. Ya Allah tadi nak boleh makan dan jabat satu sementara berharga. Seberangkan pasti mati. Nah, awal seka mati. Apalagi di bawahnya. Ya lah, kalau polisi-polisi. Polisi ini kayaknya punya dalam temannya, punya terdapat atasan. Ya tadi ya surga. Siap, siap deh.
yang biasanya kita mandi seorang, kami mati dimandi oleh orang lain. Ya, yang bisa kita mandi seorang, kami mati kita mandi orang. Tujuh ada? Tujuh ada? Tujuh. Nah, jadi kan roh berpisah seorang biasa, yang pertama itu nama baik, dimandi, disiram, kita pegang, menyiram lagi layung. Ada pakai sandang loh, pegaman menyiram. Ada lah orang mandi jenazah pakai semprotan cuci mobil. Ada dan itu yang jangan tahu lah, cuci mata kita bacol. Ada lah, ada tidak? Ya kan? Demi itu nak ambil, ya kan? Air, baju, alat, ikuti orang. Habis diganti dengan kain kapan, ukuran 1.5 meter. Mengurus, menambah 3 meter, menambah di jalan 1 meter sana, ada muat, baru kelihatan. Cuma, jaga, mulai orang lagi, jangkat, jangkat, keken kapan. Pegama, mengangkatin aja. Dibuat keken kapan, iya. Ada pilih. Yang tua Tuhan siap-siap, belum menunggu iya. Cuma, yang kan orang agama angkat jenazah, ada lah orang angkat jenazah orang mas, ada orang orang ni, yang ah bisa bumi dimandi pakai risop, pakai etek dimandi, ada bayi mana orang mandi jenazah pakai etek risop tu panas kapal, yang ah dibuat dengan kapan dibungkus dengan kapan, kemana air, mana, kami kan, dari rumah tahu Tuhan, dibungkus, dibuat kemudian kapan dibungkus, hanya dibuat di mana di keranda, mobil yang haram, yang bagus, mobil yang haram, yang harga yang bagus, mereknya Fortuner, Alfa, mereknya yang haram, Innova, apa lagi, ya. Kami mati, diganti dengan nama baik, keranda, dan kelan, keranda, yang kata orang. Nah, bismillah, walaubillah di Rasulillah, yang kata orang, di bawah kuburan kita, 1 meter x 2 meter. Rumah yang haram yang bagus, yang bermarmer, kami mati, kuburan. Aku tu RKN dan kuburan. Bawa jangan boleh dibacakan orang. Jangan. Yang hati kita bayi jenazah di bawah kalian tahan ditutup kita lontok dalam tanah orang yang sayang dalam kita bini kita yang memadahkan ayat iu selawasan kami mati lah sudah harapan untuk keluburan karena pada kadang-kadang aku di kumpulan kita diinjak berhimat kita diinjak berhimat supaya misi tanahnya ya kak tutup, dana kinesan 2, hanya dana dikembang, hanya dibaca takdir, minha, khalaqnakum, wafiha nu'idukum, waminha nukhrijukum taratan ukhra, manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Banyak-banyak maksiat kepada Allah hidupnya, kan? Banyak-banyak maksiat kepada Allah, atau juga orang jauh lain, sembahyang tidak pernah, atau jual jinak, atau jual kopi, atau jual ayam, berarti orang itu diciptakan dari tanah sengketa. Tidak tahu ya? Mbah, kami punya rajin sembahyang, istighfar, selawat, Anda pernah menyambut tiurang, ya kan? Berarti orang itu, ya kan, diciptakan dari tanah sertifikat. Jangan ada. Wajah. Jaga baik-baik. Ampun zakum, wahdikum narok. Janganlah dirimu
dan keluar kamu daripada perbuatan api daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berada di bawah hukuman arus Allah Subhanahu wa taala, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati balagha habbani wa man ahbani kana ma fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku, maka pasti akan di surga bersama dengan aku dan Rasulullah. Yang terakhir, waman akan alaya salatan, orang yang paling banyak membaca selawat kepada aku dan Rasulullah, orang itu pun akan berada di bawah lindungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, akrabukum minni majlisai yaumal qiyamah aktarhum alaya salatan, orang yang paling banyak duduk dalam akhirat di akhirat, orang yang paling banyak membaca salat, yang paling banyak membaca salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin illah di ahli bakti ya Allah. Alhamdulillah, ini Muhammad Rasul al-Habsi sudah mengatakan sholatan yang tasluliha rohul musalli. Ketika kita baca salawat mulia kepada Rasulullah, roh kita diberi hukuman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bu, terakhir-terakhir habis nampilan bu, memisi anak tuh bu, ya kan, bisa anak kurang aneh. Memisi anak, digendong anak tuh, dibacakan salawat, jangan dinyanyiin. Digendong anak, usah-usah menyanyi, iwa pede. Ya tukang, lu sudah banyak anaknya, tukang menghabisi banyak tetangganya. Tuh, adakah lagu Nayu Ting Ting itu? Kemana? Pas dan anak-anaknya sasar talus. Mana? Adakah lagu Nayu Sumus itu? Ada juga. Ya kan? Baru pertama aku melihat dari si cantik kamu. Nanti kalau saya pun nyanyi juga. Gimana juga? Mana nggak begitu kan? Bapak, ya, selamat dibaca. Ya kan? Subhanallahumajidul umur aizun lidahi bahwa jari sunamu Allahu selawat dibaca, bisi utang banyak, selawat dibaca, tonton baca selawat, bayarin. Kenyaman ada orang gak naro, orang gak tahu nanti, bayar utangnya, taruh dengan selawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga ibadah kita diterima Allah, amal baik kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, kebaikan
kita ditulis Allah, dan mudah-mudahan insya Allah yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan afiat oleh Allah, dan kita meninggal dunia bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Wa kirimil arwah min nabil rahil anami ya Allah, muliakanlah roh kami agar kami bisa mandang wajah kasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai ke surga nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina li huda wa ja'alna min man yusharu fi Allah wa la tuwallina wa la syuwab wa la tad'anna min khalafa wa la kawasa wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih ini kami minta maaf, minta halal, minta raga, minta duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.